mulainya dari sejak preschoolnya memang sudah ada di kinderland. Jadi ketika memasuki primary, ya pilihannya memang yang praktis ke Ichthus. Tapi Audi itu sempat saya pindahkan sekolah waktu first grade-nya di sekolah lain. Dan ternyata saya kembali lagi ke Ichthus. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa di sekolahnya yang itu terlalu drilling, dia tidak enjoy, muridnya terlalu banyak. Apalagi anak saya Audi itu senang sekali dengan perform. Dia mungkin untuk pelajaran-pelajaran yang terlalu akademisnya tidak terlalu tertarik. Tapi untuk art, untuk performing itu dia lebih interest. Jadi saya pikir lagi bahwa kenapa saya pindahkan ya di Ichthus. Dia bisa mendapatkan semua itu. Plus memang suasananya lebih homey dengan sama orang tua kita dekat, dengan guru-guru itu betul-betul kita bisa berkomunikasi anytime, kapan saja. Jadi saya ngerasa ya saya kembali lagi ke Ichthus. Dan ternyata memang Audi juga lebih enjoy, tapi dia banyak sekali mendapatkan kepercayaan-kepercayaan untuk bisa tampil, nyanyi solo gitu. Jadi saya pikir ya itu bagus buat saya. Banyaknya kegiatan performance ya, entah itu concert, choir, apapun itu penting buat rasa percaya diri dan latihan dia untuk tampil di hadapan publik. Karena saya sendiri pun merasakan bahwa saya bisa menjadi seorang presenter, saya bisa menjadi seorang host itu karena saya punya banyak sekali jam terbang tampil di depan umum, bukan dalam profesional gitu. Di awal-awal juga ya, seperti Audi sekarang, di depan teman-teman sekolah yang tampil di depan ibu-ibu, bapak-bapak, gitu. Itu adalah sebuah latihan yang sangat berharga, dan buat saya itulah yang membuat saya